Aliran trafik di Plazatul Gombak masih lagi lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat sejak petang tadi berikutan anak perantau kembali ke ibu negara demi tanggungjawab masing-masing bermula esok. Untuk perkembangan terkini di sana, kita terus sahaja bersama Fabian William. Silakan Fabian. Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Masih lagi berada di Plaza Tol Gombak bagi membawakan info trafik terkini terus kepada anda. Dan pada malam ini, apa yang dapat saya gambarkan, kenderaan dari arah Pantai Timur menghala ke Ibu Negara semakin meningkat dan ini menyebabkan aliran trafik di Tol Gombak ketika ini bergerak agak perlahan berbanding petang tadi, namun masih lagi dalam keadaan yang terkawal. Manakala laluan bertentangan iaitu dari Ibu Negara menghala ke Pantai Timur, aliran trafik bergerak dengan lancar dan keadaan cuaca pula pada malam ini agak mendung bermula daripada pukul 6 petang tadi dan kemungkinan akan ada hujan di beberapa kawasan pada malam ini. Dan untuk anda yang merancang perjalanan pada malam ini juga, anda dinasihatkan untuk lebih berhati-hati ketika memandu dan sentiasa merancang perjalanan anda dengan baik. Selain memastikan kenderaan anda dalam keadaan selamat untuk digunakan terutamanya pada waktu malam. Dan anda juga disihatkan untuk mematuhi peraturan jalan raya demi keselamatan diri dan juga pengguna yang lain. Untuk perkembangan terkini mengenai info trafik, anda boleh layari laman sesawang lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga boleh menghubungi Plus Line di talian 1-800-88-00-00. Baiklah, saya rasa setakat ini saja perkembangan yang dapat saya kongsikan daripada Plaza Tol Gombak ini. Kita kembali semula kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan.